aku udah hari keempat ya, masa selama aku udah di sini udah hari keempat. Museum tsunami di Banda Acehnya. Kita lihat-lihat di depan, nah ini kondisi di luarnya. Ramai banget hari ini karena aku perginya hari Sabtu. Ikutin terus ya. Nih guys, kondisi di dalamnya, dalam gedungnya tuh bagus banget. Jadi nanti masuknya dari sana, terus muter sampai ke atas. Untuk sini bukti barang-barang yang rusak akibat tsunami-nya. Di situ juga ada kafe buat ngopi, buat nongkrong. Di situ. Hai. Ini di mana, Kak? Kita lagi di Museum Tsunami Aceh. Yeay. Di mana, Kak? Museum Tsunami Aceh. Berapa harganya? 3.000. Jadi tiketnya itu 3.000, guys. Ntar kita lewatin lorong. Kayak gini. Dan kita mesti registrasi dulu sebagai tamu yang baik. Nah, ini aturannya. Minggu pagi ketika tsunami terjadi. Apa? Ini mana? Maknanya punya ini. Jadi kan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah kan. Jadi waktu tsunami kan gempa, kalau gempa itu kita tuh zikir, zikirnya itu ya. Jadi ini seakan-akan kita tuh memang kayak lagi tsunami terus lagi ada ikan-ikan air di sini. Ya udah ya. Mau masuk enggak? Iya. Ini guys, suasananya. Gimana gak perasaannya? Deg-degan ya? Iya. Sama sih aku juga deg-degan. Khususnya lebih ke merinding. Gimana perasaannya? Lebih merinding, soalnya kayak berasa suasana-suasana tsunami. Nah, ya kayak gitu deh guys. Kalian bisa ngebayangin gak? Dengan suara-suara zikir yang kayak tadi. Lalu kita lanjut lagi. Ini ya, ini kita wajib nih, ruang sumur doa. Ini keren banget sih. Dan di atas itu ada tulisan Allah ya. Ini kalau kita perhatiin, ini mungkin nama-namanya ya. Nama-nama sebagian. Oh, jadi namanya itu di sini rata-rata dicantumin. Keren banget sih arsitekturnya, desain bangunannya.
Enggak, jujur sih aku hari ini rasa sedih, campur aduk juga sih. Dan sekarang posisi sekarang juga lagi merinding. Kalau ngelihat barang-barang kayak gini, kita harus bersiap evakuasi. Sepertinya akan ada tsunami. Oh iya, ini PLTD ya? Oh, pada datang kemarin. Nah, ini guys miniaturnya. Yang kapal yang waktu itu kita kemarin pergi. Nah, ini juga masih ada Al-Qur'an ya. Ini apa nih? Untuk alat sholat ya? Alat sholat yang memang Ya, ini kapal nelayan. Dan sungguh luar biasa, masjid di Baitur Rahmannya ini masih kokoh. Ini ceritanya miniaturnya itu rumah-rumah penduduk yang terdampak. Luas banget sih. Semoga arwah-arwah yang sudah meninggal akibat tsunami diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan juga untuk keluarga-keluarga yang masih hidup, ya semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Sistem nih, maut. Jadi ceritanya pas tsunami kan habis semua kan? Iya. Saya cuma masjid doang. Nih guys, ini masjid kan kantor masjidnya. Nama wilayahnya apa? Ulele. Ulele. Jadi sebelumnya itu tuh kayak gini nih guys. Tapi yang tersisa cuman masjidnya aja. Ya, jadi dulu kalian berdua sempat kenapa pakai ini semua? Iya. Bantuan dari UNICEF. Sedih sampai belajarnya pakai buku itu. Dan sekarang bersyukur. Iya, bersyukur ya. Pakai lagi yang mau pakai buku. Jadi banyak orang yang kasih sumbangan baju, korban-korban tsunami yang di tenda-tenda yang gak punya baju, yang ini. Nah, ini guys. Dokumentasi, jadi untuk masyarakat yang waktu itu kena tsunami, korban tsunami yang masih hidup diberi bantuan.